Taekwondo di UKM Bangi, acara Kyogi sebanyak 6 emas ditawarkan. Ia didominasi barisan atlet UiTM dengan menyapu 3 emas yang dipertandingkan, sementara Politeknik Malaysia meraih 2 emas serta emas tunggal oleh UPM. Paling menyerlah, Nurul Farah Alisa Roslan merupakan atlet UiTM Terengganu juga kebangsaan, membenam lawan dengan kemenangan besar 64-11 ke atas K. Kogulaveni dari Sunway University untuk kategori light terbuka. Pertama kali menyertai, Nurul tidak gentar hadapi lawan sebagai platform sertai Sukan Pra-Asia 2018 Mac depan di Jakarta. Saya balik ni, saya terus pergi training untuk dekat MSN, so sebab minggu depan saya ada lawan dekat Jakarta untuk pre-Asian Games punya qualifying. So harap dapat doakan untuk saya untuk qualify untuk Asian Games. Sementara atlet kebangsaan yang juga pemenang gangsa Sukan SEA 2017, P. Tinagaran Naidu, mewakili UPM tiada masalah hadapi lawan pada akhir kategori feather terbuka 63 hingga 68 kilogram. Tinagaran membenam Chin Ji Wei dari Sunway University dengan kemenangan 31-19. Baki 4 emas masing-masing diraih oleh Nur Diana Azmi dan Muhammad Afiq Muhammad Azam dari UiTM, diikuti Politeknik Malaysia, Ain Arina Abdul Majid dan Nur Putra Daniel Azlan Nur Azlan.